Halo geng, jadi kali ini gue mau langsung tes sound card M6 untuk karaokean. Jadi di sini keterangannya ada 48 volt, ini untuk phantom power ya, support phantom power. Dan ini untuk mic condenser 1, mic condenser 2, ini gue tanpa phantom power, pakai mic LGT langsung colok aja. Terus headset nggak usah dipakai. Sebentar, gue matiin dulu efeknya. Terus untuk headphone ataupun earphone dicoloknya ya di earphone. Kalau misalnya teman-teman headsetnya atau ada micnya itu kalau bisa coloknya di earphone aja ya, jangan di headset. Terus di sini ada akompan instrumen. Nah jadi nanti kabel ini satunya kita colok ke akompan instrumen kayak gitu. Terus nanti ujungnya ini kita colok ke handphone buat ngambil musik dari handphone, baik dari YouTube ataupun galeri ya, bebas. Terus yang bagian sini ada lab 2, lab 1 ini fungsinya buat menghubungkan ke handphone. Oh iya, gue malah nyoloknya ke lab 2. Jadi lab 1, lab 2 itu bisa buat dihubungin ke handphone buat nge-record. Terus ini ada OTG atau PC, bisa dikonekin ke laptop ataupun ke handphone juga bisa. Terus ini ada charging kayak gitu. Dan sekarang kita mau pakai efek vokalnya yang pop aja. Di sini udah keterangan ya, ngedip-ngedip tuh yang pop. Udah ngedip-ngedip. Terus untuk reverbnya kita tambahin jack low di jarum 3 aja, jarum 9 aja udah kayak gini teman-teman, suaranya mantep banget. Sekarang langsung kita hubungin ke handphone untuk ngambil musiknya. Nah di sini kita pakai musik. Kalau suaranya jelek harap maklum aja ya, ini kita mau buat video test aja. Ini nanti bakal gua tekan satu-satu untuk pemilihan audionya enaknya yang mana gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan suara gue yang pas-pasan ini tidak mengganggu. Nah, gue baru sadar nih untuk volume akompan ininya. Cek low. Oh iya, gua lupa. Biasanya kalau di soundcard 18 kan itu bacanya musik ya. Di sini ada bacaannya akompan instrumen. Jadi kalau kita nyetel audio buat karaokean, musiknya itu ngecilinnya di sini bisa. Kalau di handphone kan ribet, jadi ngecilinnya dari sini ya. Nih teman-teman, dari sini nih. Kita ulang. Nih ya teman-teman, bisa cek ya. Gak usah gede-gede, segini aja. Tak pernah ku sesali sedikit pun. Walau. Nah ini kalau pakai efek pop ya. Terus kalau misal kita mau ganti efek pro gimana? Langsung kita tekan aja. Begini akhirnya. Nah ini efek pro ya. Selesai kisah cinta yang dulu aku impikan, menua bersama. Sekarang langsung kita coba pakai recording studio. Namun takdir tidak sejalan. Coba yang MC. Ku cintaimu. Kurang oke, kalau menurut gue MC kurang oke. Kalau ini gak usah diharapin ya. Yang karaoke. Walau pada akhirnya aku juga tak bisa bersama. Sama yang pop. Ini gue suka banget nih yang ini. Menua
bersama. Aku harapkan tidak sejalan, berakhir selesai. Ini gua pakai yang pop, itu lebih oke. Dari beberapa efek yang ada di sini, gue lebih suka yang pop, karaoke, sama recording studio. Itu suaranya keren banget, teman-teman. Ini untuk reverb-nya di jarum 10, kurang lebih. Ini suaranya enak, teman-teman. Gue suka yang pro aja, pakai yang pro, lebih enak. Pakai yang pop enak banget, teman-teman. Gue lebih suka pakai yang pop sama recording studio. Itu keren banget. Nah, jadi kayak gitu, teman-teman. Ini enak banget ya, sekali lagi. Gue gak bohong. Ini kalau settingan karaokean. Nanti bakal gue upload di YouTube, teman-teman. Cara settingnya gampang banget. Jadi kalau bisa, teman-teman, biar paham tentang soundcard ini. Video yang gue upload tentang soundcard ini ditonton semua. Jangan di-skip, biar teman-teman paham, oke? Sekali lagi, ini rekomendasi banget. Oke, gue Airi, salam Dallas Project.